kayak begitu keras ini. Saya rasa ini memiliki semangat kemerdekaan yang diraihkan baru-baru ini. Saya rasa apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri itu ialah lebih adil kepada semua orang. Kita ambil pandangan daripada semua orang. Dan sekiranya tindakan yang diambil atas semua tenaga kritik, khususnya di termasuk juga di Pai Mempuak, bila mereka nyatakan bahawa Pai Mempuak akan jadi satu big farming area, satu kawasan peternakan kritik. Tapi nampaknya kawasan peternakan kritik pun nak dihapuskan. So sekarang mana letaknya janji kerajaan? So, di sini Pagi TV ingin mengecam keras-kerasnya tindakan yang tidak memenuhi janji dan juga tindakan keras tanpa mendapat atau memberikan peluang berunding dengan pihak penduduk. Kami juga rasa bahawa pihak kerajaan harus melihat masalah sebenarnya. Kalau masalah sebenarnya ialah itu pencemaran, ia harus diselesaikan dari sudut pencemaran, bukan dari sudut hapusan sama sekali. Kalau begitu, saya rasa sesiapa yang buat salah pun kena hapuslah. Mengapa tak dibuat macam itu? So, saya rasa itu tak memiliki semangat aspirasi nasional yang diluahkan dan dilahirkan oleh Perdana Menteri. Dan sekiranya tindakan seperti ini akan diteruskan, selain daripada menimbulkan keresahan penduduk tempatan, ia akan menimbulkan perasaan tidak senang hati di seluruh Malaysia. Dan saya rasa itu bukanlah sesuatu yang diingini oleh pihak kerajaan. Dan saya ingin tegaskan lagi bahawa kalau kita lihat, bukan sahaja ibu bapa tapi anak-anak mereka bersedia keluar untuk mempertahankan hak mereka. Kerajaan negeri mesti bertanggungjawab tentang apa yang berlaku. Dan sekarang mereka bukan melawan siapa-siapa. Mereka semua mempertahankan hak mereka sendiri. Hak untuk hidup dan cari makan. Kalau mereka cuba terus mencabar atau mengancam hak ini, penduduk akan lawan habis-habisan. Dan kerajaan negeri mesti bertanggungjawab ke atas segala-galanya. Itu amaran yang kita berikan keras, amaran keras kita berikan kepada kerajaan. Jangan lebih. Pemantauan OIB, berapa kawasan sebagai? Saya ingat ada Bukit Perang, itu Minglok, Air Molek dan Pai Mempuak. So, setakat ini ada 4. Sedas lah. Jumlah peternak hampir semua yang kena. Yang kami diberitahu dia hanya nak tinggalkan 21 saja. Dia nak tinggalkan 21 saja. 60-70 kita pun tak tahu. Hanya dengar kabar angin saja. So, termasuk mereka yang awalnya tak termasuk dalam senarai itu pun kena. So, macam Pai Mempuak ini kawasan terdekat KJ kan. Lepas tu ni tak kena. Tapi pagi ini mereka menjadi sasaran utama. So sekarang semua orang sini pun kelam kabut. Itu janji kerajaan sudah tak bernilai lagi lah. Tak bererti lagi. So di mana letaknya Abni itu janji kerajaan kalau mereka boleh cakap seluruh bikin. Tak cakap seluruh bikin. So saya itu yang jadi masalah. So ini nampaknya penghapusan berhabis-habisan. So sekarang tentang apa yang mereka kata sebelum ini dengan apa yang mereka lakukan sekarang berbeza. Tengok itu jentulah. Yang jentul dan kawasan sini tak kena langsung. Tapi nampaknya kawasan sini pun akan kena. Semua tempat akan kena. Tak ada sesuatu tempat yang akan dikecualikan. Itu sebab semua terkejut tengok itu budak-budak sekolah pun datang untuk mempertahankan hak mereka. Kan itu kesusahan rakyat. Macam mana mereka dah hidup selepas ini? Adakah Ketua Menteri akan bela mereka? Dia duduk mana? Semua habis duduk mana? Duduk Sri Bendahara. Adakah Ketua Menteri akan bagi mereka duduk di rumah mereka? So, saya rasa itu tak perlu kemanusiaan. Berapa persen? 60%.